tahun 2021 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan akan kembali membangun dua sekolah menengah kejuruan negeri di Kalimantan Selatan dengan menggunakan dana APBD. Sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dibangun nanti berada di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan lahan untuk pembangunan sudah masuk dalam tahap lelang pemerintah. Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan akan kembali membangun dua sekolah menengah kejuruan negeri di Kalimantan Selatan. Sekolah menengah kejuruan negeri yang akan dibangun nanti berada di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Samsuri, Wahetakoni Prima TV, Baisukan Kamis 29 April 2021 memadahkan, dalam waktu dekat SMK Negeri akan segera dibangun di Desa Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan dana APBD. Sedangkan lahan untuk pembangunan sudah masuk dalam tahap lelang pemerintah. Sementara untuk pembangunan SMK di Kabupaten Tapin menggunakan dana APBN sehingga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Alasan terus dibangunnya sekolah kejuruan baru di Kalimantan Selatan menurut Samsuri sebagai upaya untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah. Terlebih jarak rumah penduduk menuju ke sekolah yang berada di pedesaan sehingga sangat perlu dibangunnya sekolah baru yang nantinya bisa berdekatan dengan rumah penduduk. Unit sekolah baru itu akan di tahun 2021 itu akan kita bangun nanti insya Allah. Ya, insya Allah itu di daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di Mentawe. Itu insya Allah bisa kita bangun nanti di tahun 2021 dari dana APBD ya. Kemudian yang kedua, yang ini masih belum yang juga kita rencanakan dari dana APBN yang kita usulkan adalah SMK 2 Rantau. Itu nanti akan diupayakan, baru aja nanti kita rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rantau berkaitan dengan upaya pembangunan. Samsuri menambahkan jumlah sekolah menengah kejuruan, baik itu negeri dan swasta di Kalimantan Selatan, ada sebanyak 125 unit.